أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi waktilafil laili wan nahar dan silih berganti malam menjadi siang laayatil liulil albab terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ayat-ayat Allah bagi yang menggunakan potensi akal pikirannya alladzina yadhkurunallah yakni mereka yang senantiasa zikir ingat kepada Allah qiyama dikala berdiri wa qu'uda dikala duduk wa 'ala junubihim dan dikala berbaring selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala seraya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard dan bertafakur memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata dan berdoa Rabbana ma khalaqta hadza batila Rabbana wahai Tuhan kami ma khalaqta hadza batila apa-apa yang kau ciptakan ini tiadalah sia-sia subhanak maha suci engkau ya Rabb faqina adzaban nar dan kami berlindung dari jerat api neraka. Gabungkan antara potensi fikir dan zikir. Zikir, fikir, fikir, zikir. Artinya, ketika kita berfikir, terutama tentang penciptaan langit dan bumi, silih berganti siang menjadi malam, langsung bukan hanya kita menatap langit, kita melihat mana tiangnya. Ketika kita melihat tumbuh-tumbuhan luar biasa, dialah Allah yang menjadikan tumbuh-tumbuhan hidup dengan luar biasa. Diberikan air, hujan dari langit, zat klorofil, zat hijau daun yang ada pada tumbuh-tumbuhan. Itu adalah sinar rembulan, sinar matahari maksudnya. Ini luar biasa. Kalau kita memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sehingga terkagum-kagum kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, apa yang kau ciptakan tiadalah sia-sia subhanak. Akhirnya dia sucikan Allah, dia puji Allah. Luar biasa. Ketika kita berzikir, dikala berdiri, duduk dan berbaring pun selalu pikiran kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Gabungkan potensi yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa akal dan hati kita. Masukkan ke dalam dimensi rasa kita ketika kita berzikir seraya bertafakur. Ketika kita bertafakur melihat, merenungkan segala ciptaan Allah sehingga buahnya bukan kita terkagum-kagum akan ciptaannya, tapi kagumkan diri kita kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat deburan ombak, laut, siapa yang memberi rasa asin? Ketika kita berada di lereng pegunungan, melihat aneka macam keindahan, kembalikan kepada Allah sehingga kita terkagum-kagum kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya berhenti pada ciptaannya, tapi pada penciptaannya, pada yang mencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Lahul Asma'ul Husna, Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard.
wa huwal azizul hakim. Bertasbih semua yang di langit dan di bumi. Dialah Allah yang maha memiliki kegagah agungan lagi luar biasa kearifan kebijaksanaannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tiada hari tanpa pencerahan hati. Di antaranya adalah senantiasa fikir, zikir harus menyatu dalam hidup dan kehidupan. Dengannya akan tercerahkan hati kita. Amin insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.